Oke, semuanya balik lagi di DJ Rush Era. Dan di video kali ini kita main lagi ke server 10 kucoy. Dan dengar-dengar katanya RR ini udah balik lagi aktif ya guys ya. Kita akan coba tes di arena server 10 teman-teman. Dan di sini aku udah sedikit ngerombak deployku. Ku build HP sini. Tapi kemungkinan ini bakal jadi deploy permanen sebelum aku dapat NKM. Sebenarnya di akun ini aku bener-bener tergaram banget adanya NKM di spider 10.000 ya. Aku pengen gacha guys. Ini goldku 12.000, cuman aku nggak tahu nanti, pokoknya keputusan finalnya ada di akhir spender minggu pertama ini sih. Pengen gacha atau enggaknya, kita tunggu nanti aja lah. Aduh masih pusing. Padahal ini kalau aku kumpulin lagi ya, mungkin aku bisa dapet 20.000 ya. Ini aku ada simpenan 900 gold box. Mungkin kalau aku buka bagus-bagusnya dapat 5.000 gold. Buruk-buruknya dapat 3.000 gold. Itu udah cukup membantu ya. Dan ya, aku ngincer Indra sih untuk di pasok ke-9 atau enggak si Byron. Ya kita tunggu aja nanti teman-teman. Apakah emang bener atau enggak gitu ya. Oke, dan sekarang kita coba lihat deployku sekarang sebelum aku dapat NKM ya. Ini kalau dapat NKM mungkin bisa lebih bagus lagi mungkin ya guys ya. Ini udah sedikit kuromba, biarpun tetap masih kecil menurutku, enggak kecil banget ya. Tapi untuk tarafnya akun yang kebegini harusnya bisa jauh lebih hoki lagi harusnya. Kita coba review di sini, ada 3 Sanin, LLP, Naruto Family, Step Brother, main ya Naruto Family ngasih 16% HP. Terus ada Karma Brother, ini attack-nya lumayan 18. New Father and Son, attack agility-nya, Roku Demepet juga attack HP. Senju Clan guys, Senju Clan ngasih 20% ya, mantep banget. Dan yang terakhir ada Crosspad ya, HP juga 12%. Nih, aku masih ngelihat HP sih. Dan yang sangat disayangkan, 3 ninja utamaku ini bener-bener makan free slot coy. Ini yang cukup masih sangat kusayangkan ya. Tapi ya udahlah, bodo amat. Sebenarnya masih banyak deploy yang bisa ku explore, cuman ya karena aku pengen ngetes RR ya. Semoga di server 10 ini, ya udahlah. Karena ini aku tuh belum nge-push ya dari hari Kamis kemarin. Aku telat login guys. Nah masih ranking 200-an ya. Kita akan coba setebel apa RR-nya. Cuman bentar deh. Oh iya ya, main aku pakai ini ya, reflect ya. Ya udahlah bodo amat lah. Pakai dah tuh reflect. Yang penting kita mau tes RR-nya, semoga bisa inilah. Oke, langsung aja kita gas lah, pojok kiri aja dah. Bagus sih ya, RR udah balik lagi. Maksudnya tuh nggak selemah sebelumnya gitu. Lepas update kemarin, RR udah balik lagi dan banyak orang yang pakai Gate itu justru sekarang kecewa. Karena Gate sekarang ngurang darahnya udah makin gila-gilaan. Dan ya, mungkin udah gak cukup efektif lagi seperti itu. Mungkin kalian ada yang sekarang masih pakai Gate dan rasanya apa di arena, boleh di share pengalaman kalian di kolom komentar ya. Aku belum sempet makain Gate sih, karena emang Gate nya gak punya gitu. Kalau Gate nya punya mungkin bakal aku pindah juga, cuman ya pikir-pikir lagi. Oke, ini belum ini ya. Aku sekalian nge-push ya guys ya, biar ya naik ranking ya. Udah dari Kamis, Jumat, Sabtu anjir. Gila tuh. Baru kupu sekarang. Oke lah. Rencana sih Indra ya. Aku pengen gacha Indra. Kenapa Indra? Karena pengen ku gantikan si Sasuke-nya. Kenapa Indra? Selain ganti Sasuke, itu juga aku pengen nge-counter ninja-ninja tanah yang beredar. Biarpun ninja listrik itu counternya juga banyak, yaitu angin kan. Tapi ya entahlah, nanti kita coba lihat aja seperti apanya ya guys ya. Kalau aku sendiri sih pengennya Indra atau Byron lah ya. Tapi kalau kalian pengen ngincer skill damage yang bener-bener gede, Minato sih. 525 bre, itu gila banget sih. Dan satu lagi ya, untuk skill TB udah di share ya, udah di spill sama si Rezol. Itu keren sih.
Terusan. Buat kalian yang belum ngecek, silahkan cek langsung di YouTube-nya si Renzo. Itu keren banget sih. Mungkin nanti di next sebelum update bakal aku bahas juga sih itu skillnya si Renzo. Oke, ini aku pasti all in kiri, full kiri aja lawan-lawannya. Biar kejar rank yang tertinggi dulu. Nanti kan ketemu juga yang lawannya cukup keras-keras di server 10. Di server 10 ini jujur-jujurly kalah deploy, bro. Sebentar. Orang-orangnya gila-gila. Biarpun pakai apa? Ninja-ninja yang triple S atau enggak levelnya lebih rendah daripada level aku ya, level 70-an lah ya. Gak bisa nembusin aku, bre. Karena kalah deploy, udah itu doang. Kocak-kocak emang ya. Jadi deploy ini masih jadi syarat yang sangat penting menurutku, guys. Apalah arti kata ninja kalian itu kuat-kuat, kalau deploy kalian itu minim, tetep aja kalian bakal kebantai juga, coy. Terusan, gak bohong aku. Banyak buktinya juga kok. Level kalian tinggi, ninja kalian kuat-kuat, tapi deploy-nya aduh, parah men. Kayak punya aku ini loh. Nah, tegas saja. Nah, ini akun yang kulawan ini levelnya 84. Pakai Byron pula. Nah, masih pakai S, triple S. Kita coba lihat nih. Nah, sedikit info aja, itu skill summonku bisa nurunin hit rate ya. Bagus juga sih menurutku. Biarpun enggak banget, tapi udah cukup lumayan. Aku pengen lihat TTM ku RR gitu loh. Oke, hidup ya. Lu sekali lagi bisa dong. Anjir, 71% HP, gak bisa ngapa-ngapain, coy. Sekali trot si surprise attack meninggal juga. Aduh, parah. Breku 71% HP loh. Oke lah, gila memang TTM. Lanjut lagi. Oke, kita udah masuk 100 besar ya. OTW 50 besar nih, bisa atau enggak nih? Sama aja nggak kelihatan aja RR nya. Udah pakai CS pula padahal. Yang tanya syarat RR itu apa bang? Tetep ya menurutku ya, minimal HP 31%. Cuman aku nggak jamin kalau itu RR nya udah aktif ya. Karena semakin kecil deploy HP, itu RR nya makin nggak tebel. Nah ini udah, ini kelihatan nih. Oke, biarpun nggak bisa kuat satu kali hit dengan skill yang damage nya gede ya. Sama juga kalau bisa tembus 100 lebih. Nah ini RR nih, lawan nih. Kalau lihat lawannya, RR dia ya. Itu ya, cocok juga. Oh, ini pakai get nih. Ini contoh pakai get nih. Kita coba lihat ya pakai get ya. Lawannya tuh. Oke. Kenapa kok pakai get itu lebih gak worth it? Sebenarnya dari segi RR-nya dia itu lebih tebel, guys. Karena kalian atau lawan kalian yang gak pakai get itu pakai double bomb. Nah, itu yang bikin darahnya tuh langsung bet. Nyedotnya tuh banyak banget, guys. Oke, kita udah masuk 50 besar, OTW ke 30 besar, bisa gak nih? 30 besar ya. Oke. Tapi aku pengen minta pendapat kalian yang pakai get secara langsung sih. Di sini aku nggak pakai get ya. Di server 1 ku ada, cuman nggak ku pakai nih ganja. Oke, wih, bagus nih ada si Shikamaru UR juga nih sebenarnya. 31.000, kampret langsung meninggal dong. Reflect. Ah, mantul dong. Nah, RR nih lawan nih. Lawan nih RR. Oke, sip. Suka nih, RR udah balik sih. Cuman, ya gimana ya guys ya, 71% loh. Kayak gak berasa ya. Karena emang guys,
lebih maju sekarang ya, di eranya new era sekarang. Skill itu damage-nya udah tinggi-tinggi ya, itu wajar sih kalau HP 70% sekalipun itu enggak setebel deploy RR 50% zaman NHR dulu. Nah, ini kalah ini, Bre. Buset dah. Tar, kita coba sekali lagi deh. Kalah ya. Dia yang paling belakang yang paling OP berarti. Dia tanah kan. Harusnya counter sama si Sasuke ku dong. Kalau tanah kan harusnya counter sama Sasuke ku, guys. Iya kan? Cuman bentar. Tunggu dulu, exploding light option. Wah, ini malah lebih kalah sih ini sih. Malah menang anjir. Kocak. Masuk juga kita 30 besar. Ya, kita lanjut ke 20 besar nih, bisa gak nih? Agan Asia. Oke, ada Agan Asia. Gas lah ya, kita gas Agan Asia. Dia baru gacha ini, guys. Dia baru gacha Asura. Aduh, gak dipakai anjir. Padahal aku lihat kontennya dia pakai ada Asura loh. Wah, kampret. Gila juga ini pakai blading anjir. Boleh. Kalah ini aku. Kalah. Set. GG. Oke, dia pakai refleks. Sorry, Sendawa. Kalah ini, Breku. Pakai acara ngeheal pula. Sama-sama dia juga ngeheal. Skillnya udah habis kayak ini si main-main nih. Iya, bosku, skillnya udah habis. Aduh, kena colok. Skillnya si itu pula. Sorry, gak bisa nih kalah ini. Gak bisa ini, bosku. Aduh, kena colok. Miss. Berarti efek dari summon nurunin hit rate-nya berhasil ya. Jadi skillnya yang launch itu jadi miss gitu. Oke, sama-sama dia juga punya summon itu. Aduh, kocak banget lah. Masih kalah kayaknya. Kita coba sekali lagi deh. Terakhir kali. Lawan Agan Asia di terakhir kali nih.